antara sunnah atau adab berhias berikutnya adalah alla yantifu asyaibah. Maka janganlah seseorang ketika sudah beruban mencabut ubannya. Jadi dilarang mencabut uban. Kalau ini para ulama lebih sepakat mengatakan makruh, tidak haram, tapi makruh mencabut uban. Jadi rambut kita ni ada masa dia beruban. Kalau saya baca dalam artikel kesihatan, kerana kekurangan vitamin B12, vitamin D dan vitamin E. Mungkin kita maklumlah, kadang-kadang makanan kita cuma pisang goreng tiap-tiap hari. Jadi bubu gurih tapi bengah. Buah-buahan enggak ada, semua enggak ada. Maka cepat beruban kadang-kadang. Tapi sebenarnya uban itu tumbuh dengan kehendak Allah, ada maksud di balik itu. Namun sebelum kita sebutkan apa hikmahnya, maka ada beberapa hadis yang menyebutkan makruh mencabut uban, dilarang mencabut uban. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaibu nurul mu'min. Uban itu adalah cahaya bagi mu'min. La yashibu rajulan syaibatan, la yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibah hasanah wa rafa'a biha darajah. Nah, jadi kata Rasulullah, satu uban itu menjadi cahaya bagi mukmin. Dan tidaklah seseorang dalam Islam ketika dia beruban, maka setiap uban, setiap satu uban itu diberi pahala satu kebaikan oleh Allah. Setiap satu uban, Pak, diberi pahala satu kebaikan, masya Allah. Jadi kalau rambut beruban semua, berapa kebaikan Allah beri. Lalu Rasulullah menyambung, warafi'a biha darajah, dan derajatnya diangkat oleh Allah dengan satu uban. Satu uban, satu kebaikan, satu derajat. Bapa yang sudah beruban itu, hitungan rambut kan enggak sanggup kita hitung tu. Enggak sanggup hitung, bisa ribuan rambut beruban. Masya Allah, begitu banyak kebaikan yang tidak kita sadari. Dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada mukmin. Jadi mukmin itu kulluhu khair, kata Rasulullah. Mukmin itu hidup semuanya baik. Semuanya baik. Dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia baik. Dia dapat musibah, dia bersabar, dia pun baik. Jadi hidup kita ini, kalau menjadi orang beriman, di dalam bimbingan Allah SWT, sampai ada pahala-pahala yang tidak kita sadari. Salah satunya adalah uban. Nah, maka Rasulullah mengatakan tentang kemuliaan orang yang beruban. Nah, ini yang menjadi faktor pertama, jangan dicabut. Kemudian ada hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat hasan sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantifu asyaiba, janganlah engkau mencabut uban. Fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena ubanmu itu adalah cahaya di hari kiamat, kata Rasulullah. Wa man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang beruban dan dia masih dalam keadaan Islam, bukan kafir, maka orang kafir yang beruban tidak ada harga di sisi Allah. Orang Islam beruban, satu ubannya satu kebaikan tadi. Sekarang kita dengarkan hadis ini, barang siapa yang beruban dan dia fil Islam, dalam keadaan Islam, kutiba lahu hasanah, dicatat untuknya di setiap ubannya satu kebaikan. Wa hutta anhu biha khati'ah, dihapuskan satu kesalahan. Ini khati'ah ini maksudnya dosa-dosa kecil, Allah bisa hapuskan melalui kesabaran kita menerima uban. Wa rufi'a lahu biha darajah, dan dengan uban itu Allah bisa angkat derajat dari seorang mukmin. Makanya ada riwayat yang menyebutkan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama beruban, dalam riwayat itu disebutkan. Jadi Nabi Ibrahim terkejut, tiba-tiba pas dia pegang rambutnya tercabut, dia lihat rambutnya berwarna putih. Lalu dia bertanya kepada Allah, ada apa? Kenapa ini ya Allah? Karena beliau ada rasa khawatir, enggak biasanya rambut warna putih.
Kemungkinan besar sebelum Nabi Ibrahim tidak beruban, bisa jadi. Allah alam. Saya cuma mendapatkan keterangan itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ada apa ini? Lalu Allah turunkan malaikat menjawab, ini adalah kewibawaan dari Allah. Ini datang kehormatan dan kewibawaan dari Allah. Lalu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, kalau begitu tambahlah ubanku ya Allah. Beliau minta tambah uban. Jadi bapak boleh berdoa, ya Allah, nampak putih je bandung tiga. Jadi yang selama ini sibuk dengan obat, bagaimana caranya supaya enggak beruban, datang sampai ada yang berobat ke Singapura. Jadi dengan hadis-hadis Nabi yang sahih-sahih ini, maka jangan khawatir beruban. Ini adalah salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga dari Fudalah bin Abid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man syaba syaibatan fi sabilillah kana lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang beruban dan dia sedang di jalan Allah, artinya berjuang berada dalam Islam di jalan Allah, maka uban itu menjadi cahaya untuknya di hari kiamat. Faqala rajulun 'inda zalik, lalu ada seseorang yang kemudian berkata, fa inna rajulan yantifu asyaiba, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mencabut ubannya bagaimana hukumnya ya Rasulullah, kata orang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man syaa'a falyuntif nurahu, yang ingin dipadamkan cahayanya di hari kiamat oleh Allah, silakan cabut ubannya. Jadi Rasulullah mengancam, yang ingin dipadamkan cahayanya di hari kiamat, cabutlah uban. Ini hadis ini dari Ahmad Al-Bazzar Tabarani dengan derajat yang hasan. Jadi hadisnya kuat-kuat tentang masalah cabut uban. Sampai Rasulullah mengatakan, mau hilang cahayamu di hari kiamat, cabutlah uban. Maka dari situlah muncullah hukum makruh mencabut uban. Imam Nawawi juga menegaskan, Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan, makruh hukumnya mencabut uban. Kecuali menjadi mudarat. Arti mudarat, tiba-tiba timbul penyakit di kulit kepala gara-gara uban. Contoh ini, mungkin ada apalah kromosomnya, entah, mungkin ada apa kejadian kan. Lalu terpaksa dicukur atau dicabut dengan suruhan ahli. Jadi doktor mengatakan, pak, ni tak boleh dipelihara ni, ini bahaya, ini lama-lama menyebabkan kanker kulit, misalnya begitu. Di saat seperti itu menghadapi mudarat, maka tidak mengapa. Tapi kalau aman-aman, pak, cuma gatai-gatai mendeng, cuma gatal-gatal saja. Ada juga yang enggak beruban memang kagatai roh ke. Ada yang model gatal sebelum beruban. Ini kalau beruban tiba-tiba gatal, cukup garuk. Garuk, tidak perlu sampai cabut. Hari ini kan kita kadang-kadang, itu ada orang-orang yang belum mendengarkan kemuliaan orang beruban, itu duduk khusus. Habis salat duhur duduk, monyet di atas, orang di bawah. Bukan cabut kutu aja, ubah-ubah lagi cabut. Kadang-kadang sama kawan atau ada nenek, nenek suka tu cabut-cabut uban, kena duduk ke doang, kata si nenek. Duduk anaknya, anaknya dah tua juga ni. Dicabut satu-satu sama nenek, tak, dicabut satu-satu. Ini belum mendengarkan kemuliaan orang-orang yang beruban. Baik. Jadi kalau begitu, ketika kita berhias, maka janganlah sampai memaksa diri mencabut uban. Dan yang dimaksud di sini, dalam beberapa kitab fikih saya cuba cari, bukan hanya uban di rambut kepala, jadi uban di jenggot, itu jangan dicabut. Uban-uban di jenggot dirapikan saja, rapikan boleh, dicabut jangan. Nah, kemudian apa hikmah? Kenapa Allah melarang mencabut uban? Tadi yang pertama disebutkan bahwa uban itu adalah cahaya. Nah, kenapa disebut cahaya? Kenapa uban itu menjadi cahaya di hari kiamat? Di antara para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah mulai beruban, posisi hidup dia itu bagaikan pindah dari kegelapan hidup
Kan kita kalau belum tua belum berhenti kadang-kadang dengan nafsu ini, ingin maksiat belum berhenti. Begitu umur 40 sudah mulai ada rambut yang putih. Itu bagaikan obor, kata para ulama, bagaikan obor yang menerangi tempat yang gelap. Dulu hati kita gelap. Hati kita gelap, salat bolong-bolong, Jumaat suka-suka kita. Tapi begitu beruban, langsung kita tarik, kita mengatakan, Ya Allah, katuhalung lego. Begitu merasa diri sudah tua, disitulah cahaya menerangi hati. Mulailah dia menyadari diri bahwa dia sudah tua. Biasanya orang begitu sudah mulai sadar, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fungsi utama uban adalah memperingatkan manusia bahwa dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya disebut cahaya. Dilarang cabut karena dia memberi cahaya hati. Orang kalau enggak beruban enggak sadar-sadar, Pak. Enggak sadar-sadar. Belum merasa diri tua. Masih dengan celana pendek, duduk depan rumah. Duduk di kedai kopi, menjem-jem duduk di kedai kopi. Itu enggak sadar-sadar tu kalau belum beruban. Tapi kalau sudah beruban pun berjam-jam, itu enggak tahu bilang lagi gimana itu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu taala, yang kedua, Allah tumbuhkan uban selain tadi memperingatkan bahwa akan kembali kepada Allah segera. Itu peringatan untuk segera taubat. Yang kedua, agar uban itu memutuskan angan-angan. Jadi bagi mereka yang punya angan-angan jauh sekali, nanti kalau umur 80 tahun kita akan beli tanah satu di Gunung Salak, lalu kita akan buat villa, nanti Sabtu Minggu kita akan di sana, nanti beli kebun, tu beli kebun sawit enggak habis-habis tu, umur 70 mentang fikir kebelah kebun sawit. Diberi uban oleh Allah untuk menyadarkan dan memutuskan angan-angan. Jadi supaya segera berfikir ulang bahwa dia dijemput, maka dia harus segera banting setir, berwakaf, sedekah. Jangan lagi pikirkan angan-angan, karena angan-angan kita itu semuanya hanya bahagian daripada nafsu kita. Banyak orang berangan-angan terputuskan oleh kematian. Angan-angan cukup jauh, tiba-tiba mati. Cukup banyak orang yang ingin bangun rumah, bangun ini, beli itu, ternyata mati. Ditumbuhkanlah uban oleh Allah agar kita jangan terlalu panjang angan-angan. Nah, ini makanya makruh mencabut, karena uban itu bahagian daripada kasih sayang Allah untuk hambanya.